Hir. Nyampe enggak? Kayak apa ya? Cari tangga atau kursi? Bisa tuh. Pakai tangga. Apa itu? Ini belimbing. Ya itu yang tadi itu. Iya. Yang tadi aku bilang ke papa yang apa pi? Thank you. Kelapanya udah banyak ya? Apa? What? Ya, wait. Diputer-puter ya? Mama. Pegang dong. Hah? Susah ya, Mom? Di situ ada tiga. Yeay! Wih, nih pegang dulu. Apa mau lempar? Jangan dilempar. Nanti pecah. Berat. It looks like a bowling ball. Can I hold it? Yeah, wait. How do I put your phone down? Of course not. Tunggu. Dua aja ya. Satu lagi dong. Hit the ground. Tunggu mau, satu lagi papa ambilnya. Susah ya? Ya udah deh. Di situ banyak banget. Mas, putus. Enggak. It's so heavy, Ma. Kuat kamu. Wow. You're so strong. Kamu bilang kayak bola apa? Bowling. Ayo kita main bowling. Sama situ. Saya lihat papa. Yeay. Oh, harus masuk. Oke. Harus masuk, Mi. Ini lagi buat papa. Buat papa. Oke. Buka. Yeay. Oh, gitu. That's level 2, right? Itu tapi apa harus bolehnya sampai aku. Lihat dong rambutnya dong sama ya. Harus kita kasih lihat rambut. Lihat nengok sana. Kesini yang nggak kelihatan. Nah, oke. Ya. Coba lihat ke depan. Ke belakang.
Sama. Kecilan enggak sih itu? Enggak. Kelapanya bawa sini mau. Satu lagi mana? Oke, thank you. Parut kemudahan ini. Mau dibikin apa, Mem? Kelapanya? Mau pakai gula jawa apa? Oh, mau di ini serut. Tuh airnya tuh, ini mau nggak? Kongguan. Itu isinya kongguan beneran apa? Kerupuk. Rengginang. Aku bilang itu isinya kongguan beneran apa? Rengginang. Wow. Hey. Bisa ya. Ada manis banget. Mau coba enggak? Mau. No. Segar ya? Enak. Kak, cobain dulu. Iyo, enak juga. Kak, cobain enggak? Nih. It's coconut water. Mm. Cobain. It's good. Yaudah kamu aja. Segar kan? Tiba-tiba lapar pengen bakso. Udah ada kelapanya nih, Pak. Es kelapa kan temennya bakso. Nih, Pak. Hmm. Wow. Gak terlalu muda ya? Enak. Ini kelapa muda. Ini tuh udah banyak banget yang masuk sini. Tinggal dikasih gula gitu. Iya. Mau gula merah apa? Mau gula jawa apa gula putih? Aku gula merah. Gula merah, Siti, ambilin gula. Mau dong, kongguannya. Banyak juga ya. Hai. Ada. Ini langsung di campur aja. Iya, diserut, diserok. Ya, dikeruk, di apa tuh namanya, diserok, diserut, dikeruk, diserok, yang benar apa, Kak? Gak tau. Bahasa Inggris diapain itu? Scoop. Hmm? Scoop. Hmm? You scoop it. Scoop. Serut lagi, ntar dia keluar sendiri, Kak. Hmm? Kalau udah di dalam situ, kamu terusin aja. Nah gitu. Gue taruh lah pinter tuh. Mau mau coba gak? Mau saya coba gak? Iya scoop. Sudah ini, kamu scooping. Oke. Buat marut. Mau bikin santan ya? Iya. Oh, setua itu. Iya. Scratch it with that thing and then you put it down so it becomes like a liquid like that and then it becomes this. Ya udah, tinggal dikasih gula. Gula. Aku pakai gula. Ini taruh freezer. Ya, cepet nih. Tunggu gulanya di... Yeay, kalian udah datang. Main aja. Ini kelapa yang tua tadi di mana? Ini kelapa yang tua tadi. Enak banget. Segar. Mau ini kan juga coconut. I know. Yang tua lagi.
yang tua mau diparut, mau ngajarin anak-anak marut kelapa. Hmm, ada enggak? Di rumah ada. Itu masih bisa, Yang. Yang pohon satu lagi tuh, tua-tuanya bagus. Yang atas enggak ya? Belum ini ya, belum petik ya? Belum, enggak. Satu lagi. Itu tuh. Nah, itu Pak Diri. Ayo, mau dong, Yang. Kan kalau orang bawa ini begini malas bukanya. Iya. Kalau kayak gini udah tinggal ditutupin ya. Nah ini ajarin cara marut kelapa nih. Ada kelapa tua, kalau mau diparut kelapanya harus tua nih telah. Tuh. Kalau tadi kan kelapanya mana nih? Yang ini dalamnya masih muda tuh. Ya. Kalau yang ini tua nih udah keras. Biar bersih. Kulitnya dibuang dulu. Dulu kalau dari kecil disuruh marut kelapa, aduh paling males, lama banget. Parutannya mana? Ya parutannya lagi dicari. Oh. Paling enak kalau marut singkong, tapi karena nggak keras. Kalau singkong tuh kalau digini, udah itu cepet banget deh. Katanya kalau makan kalau makan kelapa yang tua ini ya nanti cacingan ya. Itu siapa? Ya sih. Iya keremian. Jelek banget. Itu zaman perasaan anak kecil zaman dulu sering keremian. Iya ya tuh. Karena disuruh makan. Oh perasaan anak kecil zaman sekarang enggak ya? Apa salahnya dulu makan? Lalu, apa? Ya ini kali enggak? Bukan ini makan kelapa gini. Enggak ya. Ini kalau udah segini biasanya langsung dimakan ya. Cuma oh, sekarang itu takut yang bikin keremnya. Iya makanya. Kelapa ada triknya kalau kamu memanjang gini dia ngapain jadi panjang coba deh. Oh iya. Iya. Jadi hasilnya panjang-panjang. Apa enggak? Gini. Tola suka ya kelapa buat di atas makanan gitu kan ketan ya. Itu pohon kelapanya dari situ tuh, itu induknya tuh ke pohon kelapanya. Tapi ini maksudnya kita yang anaknya pohon kelapa. Ya ini di ibunya atau mamanya? Ibunya atau mamanya? Yang mana? Yang tua. Yang pohon yang pertama yang tinggi. Oh ya ini mamanya. Ini yang muda-muda anak-anaknya. Dulu kalau disuruh marut ya Allah capek banget ini. Pengen buru-buru. Semut ya. Pengen buru-buru ke pengen main sepeda. Kasian lu. Enak kan tuh? Iya suka ini. Keparut. Paling enak kalau ke pasar kamu inget nggak kalau zaman dulu ke pasar? Iya kan? Iya itu enak banget. Satisfying banget tau. Jadi kayak gini nih dimasukin gitu. Keluar langsung kayak gini. Ini udah gituin jadi bersihin. Nih, bersihin juga gini pakai mesin Kak. Aduh, ya Allah. Enggak pernah kayak kamu. Enggak. Masih ada. Dulu pernah dia dikasih duit sama almarhum Mbah Uti ya. Oh iya, dikasih. Kasih kantong, uang 50.000 masing-masing cucu-cucu suruh belanja di pasar. Enggak ingat. Lagi yuk, kita yuk. After pandemi. Aku sih anak pasar, kalau ke daerah pasar. Enak banget. Pegel enggak? Nanti berotot di sini. Sebelah. Jadi sama. Gantian dong. Alhamdulillah. Perasaan udah lama kamu dari tadi marut baru segini jadi kita sama. Emang tau kalau marut kelapa lama? Karena kan tebel ya, apa sih kayak keras gitu. Makanya kalau disuruh marut singkong baru gitu suka nih. Karena dia lembek cepat. Aku sukanya marut keju, gampang. Yaelah, singkong dulu udah habis. Aku marutnya cepat. Nah, kena tangan. Kelapa, enggak. Apa? Mama kamu suka isi kelapa enggak? Nih, isi kelapa suka enggak? Aduh, kelapa. Coba ke depan pintu rumah. Oke. Emang kan manis? Coba. Enggak.
gimana rasanya, enak nggak? Kalau aku suka kelapa bakal enak. Aduh enak banget. Kamu suka nggak, Ge? Airnya suka. Ini lihat muda banget. Airnya juga manis banget. Mau minum dulu, mau. Mau minum dulu. Minum dulu, abis itu kita buka paket. Suka nggak? Baru dapat paket nih. Kenapa di sini enak langsung dari sini? Nggak, ini tadi yang dibelah. Nggak apa-apa kalau mau minum. Nih. Belum terkontaminasi. Iya. Ini. Kan beda kan? Masih ada gasnya. Which is not good now. Ih, enak juga. Ada paket dari snack store. Mau baca dulu, baca paketnya. Sini baca dulu nih apa nih? Baca. Ini kalau bahasa Indonesia suntikan. Suntikan. Iya. Cinta. Cinta. Iya. Pinjam semuanya, BH juga. Menyehatkan. Menyehatkan. Iya. Dan. Mencerdaskan. Akal. Vaksin ya. Wow, bahannya, bahannya. Tasnya keren, karena Mami yang beli. Aku yang bikin, aku yang beli bahannya. Wow. Tahu nggak dalamnya apa? Enggak. Coba dibuka. Wow. Panasnya, panas. Wow. Sama kayak ini. Ini siapa namanya, guys? Jungkook. Ini Jungkook. Ini Jimin. Fi, paling kiri, Fi. Papa tahu sini enggak? Kamu bisa masangnya enggak? Bisa. Coba pasang. Tunggu. Oh iya. Mau lihat itunya deh, apa? Dalamnya. Mami belum pernah lihat. Ini baru ya playernya? Ini hasil marut kelapa kemarin. Saya kan pengen ketan putih. Kesukaan Tala ya. Kesukaan Tala. Ini kesukaan Meja Luna, ketan serundeng. Ini ketannya aku udah makan yang ketiga kali. Aku paling suka yang ini. Yang ini suka nggak? Suka. Suka juga. Nggak terlalu pedes kan? No. Hasil parutan kamu ya, Tala? Mm-hmm.